sekitar 10 tahun ini besok menikmati ya. Tetap senang nengok orang senang. Dengan tamu-tamu datang kasih makan durian gratis. Senang ya. Asal kita ke Jakarta nya tengah terus. Kita ngajukan proposal enak udah enggak kan. Dampaknya susah. Kapan lagi jadi pertanyaan? Durian berbuah enggak ya? Nah, ini. Bulan depan berbuah, Pak ya. Nah, tanda tangan kok. Besarnya dampaknya. Kalau dulu orang mudik dulu nasi ke Jambi ini ikan sepit namanya. Iya iya. Dengan keramai. Wow. Dengan sepit keramai itu SK yang sebulan bisa jadi seminggu. Nah itu tidak cocok namanya itu. Tanya waktunya liburan kan. Nah besok ini coba bayangkan sekjen, dirjen, menteri, anggota DPR pas musim durian kerja cuma makan. Kasih bu kita ya. Di sini. Pas orang lagi pembahasan anggaran, kayak kita WA, apa kabar? Nah, itu. Ngali ya besok pagi kurang. Jadi kita hari ini menindak lanjuti perencanaan penanaman pohon durian. Durian bawor sama durian montong dan musangking. Di wilayah ini yang kita tanami durian itu yang sudah didaftarkan. Minggu ini kita akan pesan dan ini targetnya apa nanti setelah berbuah ini untuk tamu-tamu kita yang datang ke sini. Tamu-tamu dari Jakarta, dari provinsi, kita ajak ke kebun sini dan ini hanya miniatur saja. Yang di Mendalo itu yang jumlahnya sekitar 800 sampai 1000 batang, 1000 pohon durian. Dan yang di Mendalo itu targetnya untuk BLU, wisata buah-buahan, ada situ wisata mancing, ada wisata kebun binatang, ada wisata tobogan dan flying fox. Di belakang kampus Mendaloan di sini miniaturnya. Jadi orang yang sudah tempat ke Mendalo besok itu akan menikmati duriannya dari sini. Sekitar 5 tahun ke depan nih sudah dapat dinikmati. Nah, kita ini menciptakan sesuatu untuk masa depan kampus mahasiswa calon-calon dan kerjasama dengan UIN. Jadi besok tamu-tamu kita pada musim durian akan kita bawa ke sini. Menikmati.